KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan jami'al musyahidin wa mustami'in al-kiram, khususan li tulab wal mu'allimin, wa syukran aidan li ida'atil didik TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila bernamish Tariq ila Najah SPM 20 Wahid wa 20. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum sihatan wa afiatan. Amin ya rabbal alamin. Allah yufta' alaikum. Amin ya rabbal alamin. Alright, apa khabar semua penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya baik-baik belaka dan semuanya sihat-sihat belaka. Baik. Pada murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal kalau nak bercakap, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright. Hari ini subjek kita cukup menarik, iaitu subjek bahasa Arab. Jom kita saksikan profil guru kita. Marhaban. Okay, Ustazah. Ya. Apa yang menarik subjek kita pada hari ini, Ustazah? Seperti biasa insya-Allah ya. Al-lughatul Arabiyyah hiya lughatul ibadah, lughatul Quran, lughatul hadis, ya, lughatul din. Ya. Jadi siapa yang belajar bahasa Arab memang dia akan merasa untung di dunia dan untung di akhirat. Yalah Ustazah, sedar ataupun tidak, rupa-rupanya kita semua ni setiap hari cakap Arab, Ustazah. Sahih. Waktu kita berdoa azan, yes. Rabbana salat. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hari-hari kita berdoa tu rupanya kita cakap Arab, Zah. Tak sedar eh? Tak sedar. Ha. Baik Zah, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu, Zah? Ya. Dipersilakan. Okey. Okey, kita kenakan cecair pembasmi kuman. Mutahhir eh? Mutahhir. Okey, mutahhir ni apa dia, Zah? Mutahhir. Macam matahir je. Sanitizer. Okey, saya pula, Zah. Okey, ya. Okey, kemudian kita dah kenakan cecair pembasmi kuman. Mm-hmm. Barulah kita boleh buka pelitup muka kita. Yeah. Tengok sikit muka, Zah. Oh, lalalah. Macam mak kita lah, Zah. Allah yahfazuna, eh. Ini okay. Tak pakai mask ni, ha? Okay. Tapi jangan letak mata-mata tau, anak-anak murid. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Jauh sikit. Letak dalam bekas yang kita bawa. Barulah selamat. Yeah. Nanti nak pakai semula, tapi tak bolehlah pakai berulang kali. Betul, Zah, ya? Ya, sahih. Okey, baik. Zah sebutkan sebentar tadi, di antara kelebihan kita belajar Quran ni, kita baca doa, kita baca Al-Quran, kita baca hadis dan sebagainya. Kita nak dengar juga pandangan murid-murid ataupun harapan murid-murid tentang subjek kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Jom. Assalamualaikum. Saya Muhammad Hazim bin Azizi, calon SPM tahun 2021 dari SMK Raja Chulan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran yang dibaca dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Ayat tersebut telah menjadi pembakar semangat saya untuk terus gigih mempelajari bahasa Arab. Harapan saya adalah untuk memperoleh keputusan yang cemerlang dalam subjek bahasa Arab dan subjek-subjek yang lain. Sekian, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Bacisha binti Ma'adul Rauf. Saya dari SMK Raja Chulain. Saya ambil bahasa Arab ni sebab saya minat dan bahasa Arab ni senang nak belajar dan senang nak faham. Saya harap saya dapat praktikan dan saya dapat kuasai bahasa Arab ni untuk SPM nanti. Sekian, terima kasih. Okey, itu kita bersama dengan murid-murid yang memberi pandangan tentang subjek kita pada hari ini. Mereka pun seronok belajar subjek bahasa Arab ni. Baik Ustazah. Kita bukan kesorangan, bukan saya seorang je hari ini. Kita ada murid-murid kita yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Apa kata kita jemput mereka masuk ke dalam kelas? Mana kawan-kawan saya ni? Tapi sebelum tu Ustazah, saya nak perkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Dan murid-murid kita pun nak berkenalan dengan murid-murid yang berada di Google Meet ni. First kali kita nak berkenalan dengan Adeline, Nur Adeline. Ada ke Nur Adeline ni? Okey, silakan, boleh kenalkan diri anda.
Bismillahirrahmanirrahim. Mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nuradlin Sakinah binti Nu'azman. Anna min sanatil qamisa. Mm-hmm. Al-umru fi kulliyati Sultan Alam Shah Al-Islamiyah. Ha. Okay, seterusnya kita ada Irham. Ha, Irham ada ke? Mana satu Irham ni? Okay, tafadhal. Arraf nafsak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Muhammad Irham Irfan ibn Muhammad Khairul fi sana al-khamisah al-ulum wa ana min kulliyati Sultan Alam Shah al-Islamiyah. Okey, kita ada Rusdan. Mana Rusdan? Silakan. Rusda. Ya. Okey, butang saya pun dah tercabut dah ni. Agaknya saya makan banyak sudah dah gemuk dah ni. Okey, silakan. Rusda. Ah, betul ke Rusda? Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Rushdah binti Zulfikri. Ana min as-sanatu al-khamisatu al-ulum fi kuliyati Sultan Alam Shah al-Islamiyah. Okey, kita ada siapa lagi Ustazah? Afwan ni? Ya. Okey, Afwan mana satu? Boleh kenalkan diri anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah. Ismi Afwan bin Zaim. Ana min as-sanatu al-khamisatu al-ulum fi kuliyah Sultan Alam Shah al-Islamiyah. Alright, dan kita ada siapa ni Ustaz? Aklan. Okey, Aklan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz dan Ustazah. Ana Muhammad Aklan bin Azizul. Ana min sanah ar-rabi'ah ats-tsanawiyah al-ulum fi kuliah Sultan Alam Shah al-Islamiyah. Okey, dan terakhir, mana brother Ishraq ni? Boleh kenalkan diri anda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz wa Ustazah. Ismi Ishraq Badri bin Abdul Malik. Ana min as-sana ar-rabi'ah sanawiyah ulum fi kuliah Sultan Alam Shah al-Islamiyah. Oh, okey Ustazah. Dengar dia orang cakap Arab ni seronok pula rasanya Ustazah kan? InsyaAllah. Lepas ni mungkin kita nak cakap cakap Arab sikit boleh Ustazah? Ya, insyaAllah. Tapi kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana. Lepas ni kita nak cakap-cakap Arab sikit dalam subjek kita pada hari ini, subjek bahasa Arab. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tariq Ilan Najah, SPM Ishrin. Wahid wa Ishrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Syahidi wa ana Walid Nurin Asnam. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Ustaz yang banyak memberi tunjuk ajar dan peluang kepada anak saya untuk melibatkan diri dalam bahasa Arab. Belajar bahasa Arab ini sangat bermanfaat kerana kita dapat memahami dan menghayati bahasa Al-Quran yang kita gunakan setiap hari, terutamanya dalam solat, wirid, doa, membaca Al-Quran dan sebagainya. Saya berharap segala usaha yang dilakukan dapat memberi kecemerlangan kepada anak saya dan semua pelajar yang mengambil mata pelajaran bahasa Arab. InsyaAllah. Amin. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohana binti Ahmad Johar, ibu kepada Muhammad Hazim bin Azizi dari SMK Raja Chulan, mendoakan agar anak saya juga calon-calon SPM yang lain berjaya mencapai kejayaan cemerlang di dalam peperiksaan yang akan diduduki pada tahun ini, terutamanya dalam mata pelajaran Bahasa Arab. Teruskan berusaha kerana usaha tangga kejayaan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah jami'an, ismi Syahidah binti Muhammad Noor minah Madrasah Asanawiyah Al-Watawniyah dari Julan. Harapan saya untuk subjek Bahasa Arab pada tahun ini, semoga kita diberikan kefahaman dalam mengulang kaji subjek Bahasa Arab dan juga kepada rakan-rakan saya yang menduduki SPM pada tahun ini, semoga Allah mempermudahkan urusan dalam menjawab peperiksaan SPM dan juga diberikan keputusan yang cemerlang. Jangan lupa bahasa Arab bahasa syurga tau. Bitafiq wa najah. Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Nabil Aiman. Ana min Madrasah Al-Thanawiyah Al-Wataniyah Haraji Chulan Ipoh. Arju an ahsulu ala najah fil imtihan خاصة في الدرس اللغة العربية لكي ألتقي بكلية علم الدين في الجامعة. وخلاصة القول، أدعو الله تعالى أن يؤتينا النجاح
fi dunya wal akhirah insyaallah. Syukran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan min jadid ila barnamij Tariq ila Najah SPM 2021. Al-yawm sanata'alamul madda lughatul arabiyya wa indana fi muallimah karimah wa hiya ustazah Aina. Kezah saya testing lah Ustazah. Nanti Ustazah betul kalah mana yang salah, mana yang betul kan? Sebab murid-murid kita pun cakap Arab kan? Mana Aci macam tu? Saya pun nak try juga kan? Okey, baik Ustazah. Rasanya murid-murid kita dah bersedia. Kalau dah bersedia, tunjuk good sikit. Tapi kalau nak jawab sekali, kena cakap Arab juga tau. Tunjuk good sikit. Okey, baik Ustazah. Rasanya anak-anak murid kita pun dah bersedia. Dipersilakan Ustazah untuk mulakan kelas kita pada hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukran li akhin al-Wasim. Masya-Allah. Da'i Aiman, awal marra shuftuka fi hadha studio. Da'iman ra'aytuka fi YouTube barnamish Da'i. Ustazah, like tak? Idhan ana sa'ida fi hadha al-yawm. La. La uhibbu an adha' like. طيب شكراً لداعي أيمن وشكراً للطلاب الذين يكون معنا في هذا المساء وإن شاء الله هذا المساء سنتطرق إلى موضوع ثاني في المنهج اللغة العربية KSSM 2361 رقم ورقة فاصلة 1 فاصلة 1 والموضوع موضوع اليوم هو الإضافة الإضافة. طيب قبل أن ندخل إلى صلب الموضوع sebelum kita masuk dalam tajuk ya kita nak sikit ice breaking ya dengan kanak-kanak depan masa kita ni. Dah apa Aiman cakap saja mak-mak kan itu anak-anak lah saya masih kanak-kanak ni sudah. Alright. Okey so anak-anak sekalian cuba irham atau afwan. Cuba kita tengok surah al-ula. Surah ula, كيف سنقرا الصوره والكلمات في الصوره؟ Silakan. Silakan afwan. Afwan ke? Gambar yang pertama tu apa dia? Afwan. Okey. Okey. On kan mikrofon tu. Okey. Ya Ustaz. Naam. Ma hi hadhihi al-kalima? Al-kalima. Nقرأ الكلمة. الحقيبة. الحقيبة. طيب والكلمة الثانية. الكلمة الثانية اليد. اليد. Ustazah tak dapat gambar tangan yang cantik so dapat yang ni. Moga-moga tangan lelaki lah. طيب. إذن الحقيبة هي الحقيبة. Bag ini memang membawa maksud bag yang tersendiri. اليد هي اليد. يد يدون semua orang tahu يدون adalah tangan. طيب. حينما نمزج. Apabila kita campur dua ya al-haqibah wal yad dia dah tak jadi bag yang hijau tu dan tangan yang cantik tu ya wa innama sar al-an haqibah Gucci. Masya-Allah ustazah. Dia tak ada Gucci lah ustazah pada pandai dia. Ini koleksi yang mana dan, satu ni ustazah? Koleksi bag yang ada yang ada satu. Lho, belum sampai tahap. Okey, haqibatul yad ya. Haqibatul yad ni bukanlah beg apa-apa beg ataupun tangan mana tangan tetapi adalah satu nama yang tersendiri handbag ya mak-mak kita mesti ada handbag lah. Baik. Idan fi al-lughatil malayuwi ya dalam bahasa Melayu kita betul tak Afwan ni? Ustazah tanya cikgu bahasa Melayu ni betul ke? Awak belajar ni kan? Yes, kata majmu' ya rangkai kata kata majmu'. Okey. So inilah dia ice breaking kita. Kita nak tengok yang ni lah hari ni. Ya? Alright. Dan linanzur qalilan ila ta'rifat lil idafa. Ada banyak ulama nahwu meletakkan ta'rif lil idafa. Ada yang dhammu syai' ila syai' dan ustazah rasa yang ni agak kita fahamlah kalau kita baca لأننا سندرس مهارة الاستماع إذا نود من أحد منهم أن يقرأ هذه الجملة تفضل. Okay, silakan. Saza nak minta tolong siapa ni?
Dia orang selalu ready je kan. Dalam kelas aktif ni. Kita nak paling handsome lah. Yang paling handsome. Irham lah. Tafadhal. Law samahti ya ustazah. Naam. الاضافه هي نسبه بين اسمين على تقدير حرف الجر تجب جر الثاني وجوبا. نعم قراءه جميله ونستمع الى هذا القراءه ونتمتع بقراءته. طيب نسبه نسبه ni bukan ratio nisbah sini ialah sandaran kita nisbahkan kita sandarkan ismain dua isim dan kita andaikan di tengah-tengah dua isim tu ada huruf jar dan menjadikan kata yang kedua itu automatic majrur. Automatic majrur. So bit ta'rif la nafham syai. Kita tak akan faham lagi dengan ta'rif na'ti ila al-amthilah. Al-amthilah baik. Al-idhafah la budda ayatakawan min al-isim wal-isim. Kata nama dengan kata nama. Kalau ada kata kerja, fi'il, ada huruf, dia tak akan jadi al-idhafah. Isim wal-isim. Baik. Al-mithal al-awwal, al-mudarrib, al-riyadatu. Izan, nulahiz al-mudarribu wa al-riyadatu. Natural, neutral je macam tu. Baik. Wa idha aradna an-nudhifa. Kita tak nak kata mudarrib seorang, riyadah seorang. Kita nak idhafah dia. Kita nak sandarkan dia kepada sesuatu. Kita nak khususkan dia. Takhsis. Kita nak takhsiskan mudarrib ni hanya kepada riyadah. Jadi apa kita buat? Kita nahdhifu alif wal lam fi kalimah al-mudarrib summa najurru ar-riyadati. Kita jarkan ar-riyadah. So jadilah perkataan ini. Iqra' ya aqlan. هذه الكلمة أو هاتان الكلمة مدرب الرياضة الرياضة في الأصل مدرب الرياضة وإذا أضفنا أصبحت مدرب الرياضة تفهمون الآن؟ تفهمون؟ الصوت من فضلك الصوت نعم طيب شكرا وهذه للمفرد المذكر وعندما ننتقل إلى المثنى المذكر المدربان الرياضة نفعل كما نفعل المثال الأول كتاب macam tadi نحذف أليف واللام ونضع الشكل كسرة أو حركة الكسرة في الرياضة إذن الكلمة أصبحت يا أطفال يا أبناء الصالحين يا أنا صالح مدربة ربا الرياضة وأين النون؟ وأين النون في المثنى؟ نحذف نحذف أحسنتي برافو يا عدلين أوكي نحذف نون ونحذف أليف واللام هذه هي القاعدة لنكون الاسم الأول للاسم الثاني لتصبح الإضافة kita nak buat إضافة kita buang ini step 1 step 2 dan step 3 ialah tukar baris kasrah tukar baris jadilah mudarriba so kalau ada orang buang nun kat sini kita tahulah dia belum apa belum hadam lagi idhafah okey sebab ustazah dulu pernah belajar ada kawan ustazah tanya ustaz ada tanya ustaz ini kan nun dia gugur dia silap tulis sebenarnya dia bukan silap tulis tapi kita sedang at-tariq ila an-najah kita nak belajar right ni pun sama jamak ni pun sama ni pun sama jadilah okey naqra ma'an Mudarribu ar-riyadati. Mudarribu ar-riyadati. Senang kan? Senang kan? Al-lughatul Arabiyah, al-lughah sahla. Taib, wahadihi li al-inas. Ini untuk mu'an, mu'annas. Bahasa Arab ni kan special. Kan? Orang perempuan kena duduk dalam bilik lain. Kan? Bahasa pun kena duduk. Asing kan? Bilik lain. Dia tak jaga ikhtilat ni. Kena elok-elok. Alright. So, al-mudarribatu ar-riyadatu. Okay. Kita buat step yang sama.
hawil ya man urid afwan afwan. Sedap sebut nama afwan. Okey. Ya afwan. Naam ya Zada. Naam. Ijra'at. Proses ya, eh? Proses. Ya. Hawil ya Zada. Hawil. Khutwah ula. Naam. Nahdif alif lam fil kalimah mudhaf. Fil kalimah al-mudhaf. Alright? Al-mudhaf. Aha. Wa khutwah athani. Khutwah thaniya. Nahdif an-nun fil kalimah mudhaf. La, nahnu mazilna fil raqam wahid. Raqam wahid ya Ibn Salih. Raqam wahid. Walis raqam thani. Afwan. Raqam thani. Aha. Hadaf. Jadi. Aha. Najur. Najuru. Najur. Najuru. Riyadatu ila riyadati. Aha. Bravo. Alhamdulillah. Syukran. Yadullu ala al-fahmi. Okay. Wa raqam thani. Raqam thani Ishraq Badri. Naam ya Ustazah. Naam. Tafadhal. Dia kena buat dia apply. Latihan. Yes. Fi khutwatu ula. Aha. Nahrifu alif lam. Alif lam. Mhm. Thumma nahrifu an-nun. An-nun. Right. Mhm. Wa fi khutwatu thaniya. Naam. Thaniya wala thalisa. Thaniyan wala as-thalisa. Khutwa as-thalisa. Aha. Khutwa as-thalisa. Aha. Najuru ar-riyadah. Ar-riyadah. Idhan, al-kalima asbahat. Asbahat. Mudarriba ar-riyadati. Mudarriba. Istami' jayidan. Mudar. Mudarriba. Aha. Ana katabtu, ustazah katabtu ta. Mu'annas. Mudar. Mudarribata. Mudarribata. Mumtaz. Ar-riyadati. Alhamdulillah. Budak-budak ni bagus. Dia nak bercakap. Kalau Aiman perasan tadi barisnya kejap atas kejap bawah. Hadha laysa muhim. Tak penting . Sebab bila kita nak komunikasi, mesej sampai. Kita belajar kan. Maksudnya kalau salah pun Ustazah, kita bagi satu markah juga. Kalau salah pun Ustazah tolak setengah. Ustazah tolak tengah dah tadi. Sebab dia berani kan. Dia cuba nak cakap. Okay, Ustazah, satu lagi. Okey. Dan akhiran untuk contoh terakhir. Ini untuk apa? Jamak Mu'annas Salim . Okey. Kita perhatikan. Sama juga. Okey, Rushda. Ustazah dah siap-siap ni, Rushda. Khutwatu ula. Aha. Nam tuku alif malam. Naam. Jamil. Sebab di khutwatu sain. Nahzifu atta. Sainya. La. 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 Najuru. Najuru. Ar-riyada. Ar-riyada. Aha. Walimadha la nahzifu atta. Hadi nahdhif an-nun huna. Kita dah buang nun sini. Asyik kenapa tak buang tau? Asyik tak buang ni Rushda. Sebab syarat dia kita buang nun je. Syarat dia kita buang nun je. Okey. Mumtaz. Tang nun je kan. Ini kita jangan usik dia. So, tusbih al-kalimah mudarribatu ar-riyadati. Mudarribatu ar-riyadati. Alright, tasfiq . Sangat bagus. Jadi anak-anak sekalian . So tengokkan sini . Ini kitab ishtaraitu kitaban, nak beli sebuah buku, tak ada sandarkan sesiapa. La nudifu ila syai, kita tak sandarkan kepada sesiapa, kita masukkan buku ni saja . So ini bukan idhafah. Okey, sanian ishtaraitu kitaban Muhammadin. Ini kalau belum belajarlah. Okey, perhatikan kitaban Muhammadin. Sebab apa kita cerita kitaban Muhammad? Sebab buku ni sebenarnya Muhammad punya. Okey. So bila kita nak ceritakan tentang buku Muhammad, okey. Apa kerja kita kena buat? Kita hadaf an-nun. Okey, Ustazah. Okay? Saya ingat si Afwan punya buku tadi. Tak apa muka macam Afwan tadi. Okey. Baik, Afwan Ustazah. Yes. Kita mungkin nastamir. Saufa apa Zah? Saufa nutabia. Okey. Saya terlupa pula perkataan tu kan. Okey, lepas ni kita akan sambung lagi pelajaran dengan Ustazah. Saya pun nak belajar sikit-sikit Ustazah nak cakap Arab. Sebab apa nanti boleh pergi ke negara Arab. Okey, para penonton jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan sambung lagi pelajaran kita. Ibku ma'ana tariq ila najah SPM 20 Wahid wa 20.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan min jadid ila bernami story ila najah SPM Ishrin Wahid wa Ishrin. Okey, kita bersama dengan Ustazah Aina. Macam mak-mak kita je kan, dia ajar pelembut je. Dia kata, anak-anakku yang soleh dan soleha, dia kata. Ha, yang paling soleh yang tengah bercakap ni lah kan. Okey Ustazah kan, boleh kita terus lagi Ustazah? Okey, nutabek dars qabla qalil, kita sambung eh. Tadi Ustazah cakap, sekarang kita bukan nak beli buku ni satu yang tak ada siapa-siapa punya tu. Sekarang kita nak beli kata apa Dai Aiman tadi, Afwan punya kan. Boleh je. Kita idhafah ke Afwan pun boleh. Ishtaraitu kitab Afwan, eh. Kitab Aiman, kitab Ishraq, kitab Adlin, semua boleh eh. Asalkan kita nak sandar type. Tetapi ada syaratnya. Bila kita nak sandar ya, eh, tanwin ini mestilah kita lenyapkan dia dulu. Kita suruh dia keluar daripada kitab ni eh. Dan ayatnya baru, ayat baru akan menjadi okey, jadi apa Adeline, jadi apa Adeline ayatnya baru? Ishtaraitu kitab Muhammad. Ishtaraitu kitab Muhammadin. Okey. Bila kita belajar, kita letaklah baris kan. Oh, kita dah pandai nak bercakap nanti. Okey, kita gugurkan sikit demi sikit kan. Ishtaraitu kitab Muhammadin. Baik. Ya. So ini contoh kenapa kita buang, sebab an-nun ya wal alif lam la yajtami'an ya, dia takkan bersekongkol. Right. Okey, ustazah apa ni, balik kepada root ya, kepada dasar kita. Alfiyah Ibn Malik, siapa belajar bahasa Arab mesti jumpa eh. So inilah kaedah yang diberikan dalam kitab kita, ihdhif nunan talil i'rab au tanwin. Dia kata buangkan nun. Tadi kita dah buang nun kan. Okey, atau tanwin. Tanwin pun kita dah buang. Okey. So contoh dia bagi katur saina. Ni asal dia saina eh Aiman. Pernah dengar kan? Oh, tak pernah dengar lah Uzzah. Tak dengar. Tur sina. Aha, oh, yeah. Tursina ni macam Tursina. Macam nama tempat tu. Okey, mak bingkum ya, ya, nama tempat. Ha, anak-anak soleh Ustazah pernah dengar? Anak-anak soleh ha? La, Ustazah. La. Okey, Tursina, Tursina asal dia. Sini ada Katurin. Ha, baris asal dia Katurin. Dan sini ada Sina, ya. Tetapi apabila kita idhafah, tur ini rinnya hilang, tanwin hilang, tinggallah kasrah saja ya. So tur sina adalah jabal fi syam. Oh. Asluhu kan jabal fi syam. Alright, so ini semua kaedah untuk idhafah. Bukan nak ngajar ni lah, nak tunjuk saja ya. Alright. Nak perkenalkan rukun dia. Kalau belajar bahasa Arab mesti kenal Alfiyah Ibn Malik. Right. Okay. Naqumma'an bi ijra'at hadhil kalimat li takun aw li tusbih at tarkib al idafi min jadid. Right, tafaddalu. Raqam wahid. Okay, silakan Rushdah. Ala ya fala. Tafaddali. Awalan nahzifu alif wal lam. Aha. Thumma najiru al lughatu. Aha. Wa at tarkib idafi wa mu'allimu al lughatu. Thanian. Tanya, nahzifu alif wal lam. Aha. Summa najuru al-luhatu. Aha. Wa at-tarki idofi wa mu'allimatu al-luhatu. Ya, mumtaz. Okay. Mm-hmm. Yeah, cantik ya. Eh? Okay. Nak buat ni senang. Nak buat ni senang eh. Nak buat yang hujung tu lagi sakit. Ya. Yeah? Oh. Right. Okay. Tafadhalu. Okay. Ana uhawil ya Ustazah. Tuhawil. Muhawala jamila insyaAllah. Tafadhal. Khutwatu ula. Nahdifu alif wal lam. Aha. Mumtaz. Thumma najuru al-lughatu. Aha. Asbahat tarkib al-idafi. Aha. Dia dah sedar lah. Aha. Okey. A'id ya ya ibni as-salih, a'id. Madza naqum huna? Nahzifu an-nun. An-nun, nahzif an-nun. Nampak tadi ya, dia kata nun tu suruh keluarkan. Ya, jangan duduk bila dia tak boleh jumpa dalam perkataan. Idzan, kaifa satusbih? Mu'allima
Muallimata al-lughati. Muallimata al-lughati. Right, ya? Senang kan? Sangat senang kan? Aiman pun nampak macam nak ambil SPM semula ni. Senang betul, kan? Betul, Ustazah. Alright, ya? Mengimbau okay. Kenangan lah, mengimbau kenangan. So, yang ni pun sama, ya? Kita laju sikit. Ustazah dah buang. Yang penting, ya? Anak-anak di luar dan anak-anak di sini dapat konsep dia, proses dia untuk menjadikan kalimat-kalimat isim zahir ini sebagai tarkib al-idhafi. Alright? So, ni contohlah, ya? Kalau kita jadikan jumlah. Okay, ini tak cukup, ya? Kena jadikan jumlah mufida. Kitab al-lughati fil fasli. Sania naqra. Ada yang susah. Nah. Muallimata al-lughati amam al-qa'ah. Muallimata al-lughati. Ada mat tu, mat asli tu kan. Muallimata al-lughati amam al-qa'ah. Dia harfu tajwid. At-tajwid wal-mat. Tau aman. Tajwid dengan huruf mat ni, dia dengan bahasa Arab adalah kembar, right? Salisan rabi'an. Okay, ni samalah. Senang je. Alright, ni pun sama. Okay, kita cuba nombor dua. Tak boleh. Patah balik. Selera je, bocor rasa. Ya. Dah nampak ke? Belum kan? Okay, cuba. Siapa tadi? Aqlan? Ana uhawil. Naam, tafadhal. Awalan. Aha. نهذف الألف واللام المضاف بعدين نهذف النون في المضاف وأخيرا نجر الطب الطبي الطبي لا بأس معلش معلش فلذلك أصبحت التركيب الإضافي kiliyata at-tibbi. Kiliyata at-tibbi. Idhan, nastami' jayidan. Okay. Hal lahastum syai'an huna? Kiliyatani at-tibbi. Ya, Ustazah. Ana Hawi. Naam. Ma bika ya Afwan. Limada kiliyata am kuliyata? Qara'aha aqlan kiliyatan. Okay. Naam. Wa aslu kalimah hiya kulliyatan, ya, kulliyah hiya faculty, ya, faculty medicine, medicine perubatan. Okey, ha, dia kadang-kadang bila bahasa Arab datang bahasa Inggeris kan. buat bahasa Inggeris datang pula bahasa Arab, macam itulah. Right. So haina ma taqrauna kulliyah, ya, kalau anak-anak baca kulliyah, kulliyah ialah kidney. Oh. Buah pinggang. Dia bukan buah betul, pinggang kedoktoran. Okay. Yang kita belajar ni ialah fakulti kedoktoran. Okay. So, itu dia. Jadi, hati-hati bila membaca. So, istimak, ya, sangat penting. Kulliyatan. Tulisannya hampir sama, barisnya berbeza. Eh? Mm-hmm. Alright. Salisan, ini saya rasa super je. Okay, jumlah. Hati-hati ya. Kulliyatan. Alright. Okay, andakum soal? La? Tafhamun jayidan? Naam ya Ustazah. Naam. Idhan, naltaqi bihadha sya'ir. Penyair ni kata, ka'anni tanwin wa anta idhafa. Okay, orang Arab dia suka buat syair. Dia lagukan idhafa ni. Dia kata, aku ni seolah-olah aku ni tanwin dan engkau adalah idhafa. Aiman idhafa, Ustazah tanwin. Alright. Jadi dia kata fa aina tarani la tahullu makani. Kalau kita jumpa kau tak boleh duduk tempat aku tak boleh duduk tempat kau. Tak boleh jumpa ya. So ni syair ya. Alright. Okey, kita baru nak masuk. Okey, idhafah ni dia boleh idhafahkan dekat siapa? Oh. Alright ya. So kita tengok ya kaedah dia. Boleh idhafah kepada isim ma'rifah, isim nakirah, alam. Pernah dengar alam ni? Anak-anak? Pernah dengar alam? Alam? Pernah dengar kan? Idhamir. Alam apa alam? Irham? Naam ya Ustazah. Alam? Alam. Mikiau eh. Mesti ada dictionary. Anala alam ya Ustazah. Anala a'lam eh. Anala a'lam. Ma'alish. Ma'alish lah buat sabih. Okay. Alam. Kalau awak baca alam. Bermaksud dunia.
kita baca alam, eh, alam ni ialah kata nama khas. Oh. Eh, kata nama khas. Contohlah, eh, Malaysia, Indonesia, Singapura, Muhammad, siapa lagi? Aiman, siapa lagi? Okey, itu adalah kata nama khas dan dhamir. Alright. Okey, kita tengok contoh, eh. Okey, ustazah buat dua-dua sekali. Isim ma'rifah. So, perhatikan, eh. Kitab at-talib ma'rifah. Kita idhafahkan isim. Ni satu isim. Right? Ni satu isim yang kedua. Ma'rifah. Idhafah. Ha? Ila ismin ma'rifah. Sanian. Isim nakira. Okey, ini nakira, eh. Apa maksud nakira? Bidun alif wal lam. Tak ada alif lam, eh. So, ni dia. Dan ila alam. Nama orang, kata nama khas, Khalid. Tadi kita nak nisbah kat siapa, Aiman? Kita nak nisbah kepada Ustazah pun boleh, Ustazah Aina. Okey, dah tua dah ni. Tak baca kitab dah. Rabun. Okey, kitabu aqlan, kitabu afwan, semua boleh. So, asalkan nama orang. Alright? Dan ila dhamir. Dhamir, ya, perhatikan. Ini juga adalah bentuk idhafah. Okey, kitabi... Qalami, kitabuhum, kitabi, kitabuhunna, kitabuhuma. So, ini adalah idhafah isim ini dengan dhamir ini. Alright. Maksudnya ada empat tempat yang kita boleh letak, yes, idhafah ini. Dhamir, isim nakirah, alam tu kan? Alam. Alam dan juga isim ma'rifah. Mungkin lepas ni Ustazah boleh perincikan lagi tentang, yeah, perkara ini. Kita berehat seketika. Boleh Ustazah? Boleh. Murid-murid jangan ke mana-mana lepas ni. Kita nak dengar murid-murid kita cakap Arab lagi. Cakap Arab pun tak ada malas macam kamu orang. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, terima kasih kepada penonton-penonton yang masih setia kita pada hari ini dalam subjek bahasa Arab. Baik Ustazah. Ustazah berapa tahun berpengalaman dalam mengajar subjek bahasa Arab ni Ustazah? Kita nak korek sikit. Tak adalah lama sangat, eh. Taklah berpengalaman sangat. Bulan 6 ni cukup 30 tahun insya-Allah. Masya Allah Ustazah, lebih kurang umur saya je Ustazah. Okey, maknanya kita nak ambil manfaat dan pengalaman daripada Ustazah untuk kita gali subjek bahasa Arab kita pada hari ini. Baik Ustazah, tadi Ustazah dah cerita dah empat perkara tempat yang kita boleh letakkan idhafah ini Ustazah. Mungkin kita boleh bagi contoh-contoh dia sikit Ustazah. Yes, okey. Na'ud min jadid ila al-amthilah, eh. Kita balik ke contoh lagi. So anak-anak salih, anak-anak salihah Ustazah. Ustazah ada ini kategori tadi, eh. Ini nampak kan? Ini adalah isnad atau idhafah ila alif wal lam ma'rifah, isnad ila nakira, isnad ila alam, idhafah ila dhamir. Baik. Ustazah dah kosongkan ni, okey, cepat-cepat. Afwan. Al-mudhaf al-awwal, mudhaf wahid. Aha. Kalimah rabbatu. Rabbatu. Rabbatul bait, eh? Suri rumah, eh. Suri rumah. Okey, boleh buat macam-macam, eh. Pandai. Yang penting tidak ada alif dan la. Alright. Rabbatul bait boleh, sahatul bait boleh, finaul bait boleh. Taib, sanian. Yallah, bisura. Okey, ya Ustaz. Sanian al-mudaf ilaih. Aha. Hafidin. 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 Alamak, eh, sensitif ni. Okey, Hafid. Apa dia Hafid tu? Rushda. Pandai Rushda. Cucu. Aiman yang kita tahu, eh, dengan cucu. Alright. Haqibatu Hafidin. Banyak-banyak bag, handbag, cucu yang Rushda Ustazah bagi. Bila kakak nak menimang cucu, Ustazah? InsyaAllah. Jangan tanya soalan saya. Siti dah ada cucu dah. Masya Allah. Murah rezeki, Ustazah. Okey. Baik. Syukran. Salisan. Mumtaz Rushda. Salisan. Wahwili Ustazah. Tafadhal Adlin. Talibu As-Susan. Okey, Talibu As-Susan. Okey, Ustazah tak ada masalah, eh. Muhawala Syarifah. Percubaan yang bagus. Okey, ada orang lain nak bagi lain, perkataan lain, kalimah ukhra? Tak ada? Okey, ada ke tak ada? Sonyap juga. Walid. Ha? Naam Adlin? Walid. Walid.
Walid. Mana nak tulis ni, Aiman? Aha. Ha, tulis di atas ni, ya? Boleh juga. Walid. Memandalah. Ni Ustazah punya territory. Okey. Walid As-Susan. Okey. Kita tak buang masa. Susan ni, Ustazah tunjuk, eh. Susan ni ialah ni, ha. Ni Susan. Okey. Apa dia, Susan? Oh. Mm-hmm. Okey. Semua tengok dekat slide tu. Apa dia tu? Ha. Dah senyum dah. Isyrat senyum. Akhlan senyum. Apa benda Susan? Ha? Zahrun. Zahrun, ya? Zahrah. Zahrah tu As-Susan. Kita kan ada nama Suzana, Susana. Ini lah dia, ya? Eh? Bunga oh. Iris. Oh, tu asalnya. Ya, yeah, ya? Ini dia, ya? Asal dia ni dekat Syam banyak. Kita pun ada. So, jawapan dia ialah... Apa siapa sebut tadi? Pandai sebut tadi? Ana. Ya, yeah, ya. Yeah. Mana dia Ana? Aqlan. Ha? Okay. Apa Ana Aqlan? Zahratu, eh? Zahratu. Jangan tanwin, eh? Ingat tadi dia tak boleh jumpa tan win. Zahratu Susan, bunga Susan. Right? Bunga ni siapa tahu? Nak idafah ni. Ni bunga apa? Aiman mesti tahu. Ah, ini kalau bunga ni Zah, saya bagi dekat kekasih isteri. Saya. Okey, sorry salah orang tanya. Okey. So bunga ni pun sama, eh. Kita ini bahasa Inggeris, eh, bahasa Melayu saya tak tahu sebut, eh. Water lily, eh. So water bahasa Arabnya ialah nailofar, okey. Oh. Nailofar. Jadi cuba kita idafahkan, eh, bunga ni. Nailofar. Ha. Okey. Okey. Ha, siapa nak cuba? Ni, siapa nak cuba ni? Nak idafah kan ni? Rushda, tengok tu, diam dia. Ha, okey, idafahkan dia. Zahratu Nailofar. Zahratu Nailofar, ya, bunga Nailofar. Ya, jangan ingat tak ada maksud, ada maksud. Eh, alright. Ada maksudnya. Okey, so kita pun dengan ana, jadi kita bi sayarah dengan huwa, okey. Apa ni? Siapa tadi Zah nak panggil tadi? Afwan. Afwan lagi ke? Irham, okey? Sayyara campur huwa. Irham. Sa'uhawil ya Ustazah. Mm-hmm. Tafadhal. Sayyaratuhu. Sayyaratuhu. Mumtaz, ya? Alright. Kita tengok yang ni. Ini panjang. Ustazah skip lah, ya? Ni idhafah juga. Okey. Ini yang tadi. Kita idhafahkan kepada alif lam. Semua dhamir. Alright. Kita nak main ni kejap. Oh, kita nak main ni, eh. Mm-hmm. Alright. Awak tulis dekat A4. Okay. Seorang satu pun cukup dah. Petik. Petik idhafah dia. Okay. Angkat dia nanti. Angkatkan dekat usaha. Cepat-cepat. Al-Asra' Yafus. Siapa cepat dia dapat, eh. Okay. Cepat-cepat. Tak apa tulisan. Apa tu? Ui, lajunya. Oh, lajunya. Syahrul Ramadan. Siapa tu? Adlin dia. Tutup muka. Syahrul Ramadan. Mana Syahrul Ramadan? Ada, eh? Ustazah pula cik tak jumpa. Ha? Mana dia? Ada gabung, Aiman? Yang bawah tu, Ustazah. Bawah, eh? Bawah, ni. Syahrul Ramadan. Right. Okey, tengah tu Rushda. Sani'ul Ma'ruf, ya? Pelaku kebaikan. Okey. Itu bukan Ma'ruf tu Rushda. Kita betulkan Rushda, ya? Itu Ma'rif jadi. Tak apa, kita betul, kita belajar. Right, si siapa? Aqlan Salamatul Bi'at. Mumtaz. Okey, okay. Aiman. Aiman tolong tengok kat Ustazah. Saya... Okey. Kecik Benur dia tulis ni, Ustazah. Siapa yang tulis kecik ni? Irham. Irham. Belakang Irham. Si Irham. Okey, apa dia tulis, okay. Aiman? Famhul Jibal. Qimmatul. Qimmatul. Qimmatul Jabal. Ini adalah buku teks awak, eh. Okey. Qimmatul Jabal, puncak bukit. Mumtaz. Irham, ke atas sikit. Angkat. Okey. Mana lagi? Qimmatul Jabal. Sama juga, Ustazah. Sama juga. Itu siapa tu? Ini Irham. Irham, ya? Afwan. Qimmah, ya? Irham. Qimmah, walaysa qimmah. So, kita hati-hati. Qimmah maksud dia ialah value. Nilai. Qimmah ialah puncak. Okey, puncak bukit. Kita nusahih al-kitabah. Kita betulkan sikit je. Sikit je. Tapi okay, jawapan dah betul. Afwan dia ada, Ustazah. Rukubud darajah. Rukubud darajah. Bravo. Ijabah sahiha. Kullukum ra'i'un mumtazun. Okay. Awak semua anak-anak ya. Ijabah ra'i. Okay. InsyaAllah. Ustazah dah susun ni. Mm-hmm. Yeah? Madinatul Quds. Ada kan? Madinah Quds. Right. Okey. Kita nak pergi kepada kemuncak pembelajaran bahasa Arab. Iaitu memahami kawaid yang ada dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau kita dapat faham makna lagi baguslah. Yeah. Right.
Okey, seorang satu. Yalla, bersurah. Okey, silakan. Silakan. Sa'uhawil, Ustaz. Mm-hmm. Okey, terus je. Rabbinas. Rabbinas. Ustaz tak baca sebab semua orang tahu ni. Mm-hmm. Ini tadika pun boleh baca. Qul a'udhu birabbinas. Tapi tahukah kita bahawa dalam dia ada sangat banyak idhafah. Okey. Qul a'udhu birabbinas. Perhatikan ya. Ini dengan ini. Satu tak ada alif lam, satu lagi ada alif lam, idhafah. Alright, betul? Okay. Mm-hmm. Yang kedua, silakan. Malikinnas. Malikinnas. Okay. Malikinnas. Alright. Ha. Okay, pandai. Bravo. Bijak. Okay, good. Next. Ilahinnas. Ilahinnas. Ha, sampai habis . Okay, next. Okay. Syarril waswasi. Syarril waswasi. Mhm. Jamil, azim. Sudurin nas. Sudurin nas. Okey. Ada lagi? Ada dah. Okey. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Okey. Mhm. Next. Ni lagi. Yada abi. Naam. Yada abi. Yada abi. Okey. Yada abi. Nun tak ada Asalnya yadani. Oh. Tabat yadani. Celakalah kedua-dua tangan. Hmm. Abu Lahab. Okey. Itu yang jadi abi tu. Yes. Hmm. Nun tak ada kan? Nun dah hilang. Okey. Next. Summa. Abi Lahab. Abi Lahab. Masya Allah. Ra'i' mumtaz. Pandai. Abi Lahab. Okey. Okey. Lagi. Hamalatal hatab. Amboi. Belum-belum-belum nampak. Okey. Hamalatal hatab. Ni bawa kayu api. Hamalatal hatab. Awak tengok struktur dah faham kan? Anak-anak tengok struktur. Oh. Struktur body dia. Satu ada alif lam, satu tak ada alif lam. Idhafah kepada alif lam. Okey, next. Ustazah dah laju ni. Mm-hmm. Hmm. Okey, yang? Lagi yang? Ada lagi? Jidiha. Okay. Jidiha. Okey, mm-hmm. Idhafah kepada... Pada apa yang? Ha. Ha. Ha tu apa benda? Ha tu nama dia apa? Nya li mu'annas. Nya li mu'annas. Ha, okey. Dhamir. Ha. Betul lah bahasa Melayu kita nya. Okey, good. Okey, well done. Right, next. Ha. Ma luhu ya, Ustazah. Nah, ma? Ma luhu. Ma luhu. Okey, Ustazah ada ternaik. Wa mra'atuhu. Ma luhu. Yang mana ada? Ada dhamir-dhamir macam ni. Sahlah dia adalah idhafah. Tetapi i'rabnya berbeza. Next episode mungkin boleh dilihat i'rabnya pula kan? Okay, so Ustazah. Kalau i'rabnya dia rasa susah, malas nak belajar kan. So kita tengok dulu struktur, kita kenal pelan-pelan, nanti kita akan cinta insya-Allah. Okey. Okay, Ustaz. Jadi saya dah mula cintakan bahasa Arab. Amboi. Okey. Okey, sebab apa? Kalau kita tengok syair-syair pun syair-syair yang indah Ustaz kan. Betul. Okey, saya pun rasa insya-Allah Ustazah ada rezeki kita belajar lagi subjek bahasa Arab ni, banyak lagi yang kita nak gali daripada Ustazah ni. Bayangkan 30 tahun tau. Dan kita nak ucap terima kasih kepada murid kita Irham, Rushdah, Aklan, Afwan, Isyraq dan juga Adeline. Terima kasih Ustazah Aina. Rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah. Baik, insya pada murid-murid, teruskan kesetiaan anda. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Kita dah berada di akhir siaran. Kita jumpa lagi dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyata.
Didik TV KPM.